Shalom, Horas Malihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan sintuah KBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Exaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dengarkanlah seruanku, ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, Ku mau memuji Kau Tuhanku. Oh,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang-Ku dan keselamatan-Ku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup-Ku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Eksaudi ini yang tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Thank you.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Thank you.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Mari kita membacanya secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oh,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Horas amanginang. Warta jemaat di Minggu Eksaudi ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, pertanyangan week. Hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, pukul 18 WIB di gereja, adalah pertanyangan week 1, week 2, 3, 4, 5, 6, dan week 7. Kedua, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pukul 18 WIB di gereja, adalah kegiatan webinar tentang persembahan dan perpuluhan disatukan dengan pertanyaan week 8, week 9, 10, 11, 12, dan week 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti pertanyaan week tersebut. Nomor 2, acara webinar tentang persembahan dan perpuluhan dan pelaksanaan pertanyaan week. Pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pukul 19 WIB, yang akan datang bertempat di gereja, Majelis Gereja kita akan mengadakan kegiatan webinar tentang persembahan dan perpuluhan. Berkaitan dengan acara webinar tersebut, pertanyaan week yang dilaksanakan pada hari Jumat akan disatukan pada acara webinar tentang persembahan dan perpuluhan. Demikian informasi ini disampaikan. Nomor 3, kegiatan pemberdayaan guru sekolah minggu HKBP Suprapto. Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021, pukul 9 WIB, yang akan datang bertempat di gereja, Dewan Koinonia akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan guru sekolah minggu HKBP Jalan Letjen Suprapto. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu, dan pemusik sekolah minggu. Demikian diinformasikan. Demikianlah warta jemaat di Minggu Eksaudi ini. Warta selebihnya dapat dibaca di warta jemaat yang telah diterima oleh kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini yang mendengarkan dan yang menerima khotbah ini, doa kami kiranya saudara semua sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menambahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di Minggu Eksaudi saat ini diambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita ikuti membacanya dalam hati kita masing-masing. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, siapakah orang yang dikatakan orang yang berbahagia? Jawabnya adalah orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Itu sebabnya setiap orang pasti ingin hidupnya selalu diberkati Tuhan. Dan setiap orang juga ingin memiliki kehidupan yang berbahagia. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah rahasia hidup yang diberkati Tuhan? Apakah rahasia hidup orang yang berbahagia? Jawabnya, mari memperhatikan sikap, tingkah laku, dan gaya hidup kita. Dan yang pasti harus seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, jika kita perhatikan dalam nats ini, ada tiga hal yang harus kita lakukan supaya kita hidup berbahagia di dunia ini, yaitu yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi siapakah orang fasik itu? Mereka adalah orang-orang yang senang melawan Allah, yang menghina Allah, dan yang tidak takut akan hukuman Allah. Siapakah orang fasik itu? Mereka adalah orang yang hidup seenaknya, yang hanya mengandalkan pikirannya, dan yang hanya memikirkan yang jahat. Karena itu, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, kita harus berani dan konsisten mengatakan tidak kepada rencana, kepada pikiran dan pekerjaan si jahat. Walaupun semakin banyak saat ini melakukan kejahatan,
Tapi kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan nilai Kristiani kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara terkasih, yang kedua, bagaimana supaya kita hidup berbahagia di dunia ini? Jawabnya, mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi siapakah orang berdosa yang dimaksud dalam nats ini? Jawabnya, mereka adalah orang yang hidupnya menghendaki kekacauan, bahkan yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Siapakah orang berdosa itu? Mereka yang membuat dosa menjadi kebiasaan dan kenikmatan baginya. Siapakah orang berdosa itu? Mereka yang hanya memikirkan yang kotor dan yang negatif, serta melihat dirinya lah yang paling benar di dunia. Bahkan mereka lah yang tidak mau dan yang tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Karena itu, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, kita mau diingatkan untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun, bahkan waktu kita untuk melakukan dosa. Kita harus ingat bahwa iblis itu sangat kuat, sangat pintar. Iblis itu sangat licik untuk menarik kita untuk melakukan dosa. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita untuk menjauhkan diri kita dari kuasa dosa dan keinginan-keinginan daging kita. Saudara yang terkasih, yang ketiga, bagaimanakah supaya kita hidup berbahagia di dunia ini? Jawabnya, mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu supaya berbahagia itu tergantung kepada siapa kita bergaul. Itu sebabnya kita harus menjauhkan diri dari pencemooh. Karena mereka sangat pintar memutarbalikkan kata-kata dan fakta tanpa merasa bersalah, hanya untuk memuaskan keinginannya. Bahkan kumpulan pencemooh itu di sana sudah termasuk kepada orang-orang pembohong, tukang fitnah, provokator, penggosip yang membuat orang berselisih manang merbada. Karena itu, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berbahagia? Mari kita jauhkan diri kita dari semuanya itu. Karena orang yang mencemooh, dikatakan juga dalam ayat 5, bahwa mereka tidak akan berada dalam kerajaan surga. Begitu juga orang-orang fasik. Karena itu, saudara-saudara terkasih, melalui firman ini, kita diingatkan bagaimana supaya kita benar-benar berbahagia. Jawabnya, itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita saat ini. Jalan seperti apa yang sedang kita tempuh? Kita sedang duduk di mana? Atau kita sedang berdiri di mana? Kita harus tahu bahwa lingkungan dan pergaulan kita sangat kuat mempengaruhi dan membentuk kepribadian kita. Pilihan itu ada pada kita. Apakah hidup yang kita jalani adalah hidup orang benar atau perilaku orang fasik? Ini yang harus kita renungkan. Saudara-saudara terkasih, pemazmur dengan jelas mengatakan
bahwa orang yang memilih jalan kebenaran adalah mereka yang menyukai dan yang mencintai Taurat Tuhan. Bahkan dia membutuhkan Tuhan dan tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya orang yang berjalan di jalan kebenaran, maka dia akan membaca, mendengarkan, memikirkan, merenungkan, bahkan mempercayai dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Firman Tuhan itu sumber kebahagiaan kita. Dan firman Tuhan itu adalah sumber kepercayaan kita. Itu sebabnya Yosua mengatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pikirkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena itu mereka yang melakukannya, merekalah orang yang berbahagia. Dan itulah berkat yang diberikan ketika kita memilih jalan kebenaran itu. Karena itu saudara terkasih, kita harus ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara terkasih, Mazmur ini memberikan kepada kita kekuatan, yaitu berbahagialah. Jika kita hidup di jalan orang benar, maka hidup kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia mendapatkan makanan dan nutrisi yang baik, sehingga ia menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam masa-masa sulit pun ia tidak akan layu dan menjadi mati. Tetapi apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Dan mereka akan berbahagia. Atau yang lebih tepat disebut sebagai orang yang diberkati. Saudara-saudara terkasih, berkat yang menyertai orang benar adalah mereka akan dikenal oleh Tuhan. Artinya jalan mereka menuju kepada Tuhan dan kebenarannya, sehingga ia tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian nanti. Saudara-saudara terkasih, jalan orang benar dan jalan orang fasik adalah suatu nasihat penting dari pemazmur tentang kehidupan sebagai orang percaya. Karena jika kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, begitu banyak orang memilih jalan yang hanya menyenangkan hati mereka. Sebab jalan itu lebar, jalan itu lancar tanpa hambatan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di ujung jalan tersebut adalah maut. Saudara terkasih, dan orang yang memilih berkumpul dengan kumpulan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh, daripada mendengarkan firman Tuhan,
Maka pemazmur mengatakan, mereka seperti sekam yang dengan mudahnya ditiupkan angin kemanapun berhembus. Dan mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman, dan mereka akan binasa dalam kekekalan. Saudara terkasih, jika kita baca dalam Matius 7 ayat 13-14, Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa jalan yang mulus dan lebar itu memang sangat menarik, mudah untuk dijalani, dan seakan-akan tanpa hambatan. Tapi kita harus tahu, jalan itu membawa penderitaan dan penghukuman. Karena itu, saudara terkasih, melalui firman ini kita diingatkan untuk memilih. Hidup adalah pilihan. Jalan mana yang harus kita pilih? Apakah jalan yang benar, yaitu jalan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan? Sekalipun mungkin jalan itu terlihat sukar dijalani, terlihat penuh dengan kerikil yang tajam, tapi kita harus tahu bahwa berkat yang menyertainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Hidup adalah pilihan. Apakah kita memilih jalan orang benar dan jalan orang fasik? Karena itu, bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Jawabnya, marilah bereksaudi. Seperti nama minggu kita hari ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan mari tetapkan hidup kita berjalan di jalan yang benar, dengan kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan bekerja mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam satu minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Kami boleh melalui berbagai hal yang terkadang menyesakkan hati kami. Tapi minggu ini kami merasakan begitu besar kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kami, bahkan melalui doa kami di minggu ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami berjalan di jalan orang benar. Karena yang berjalan di jalan orang benar, yang pasti dia akan diberkati, hidup akan berbahagia. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk berjalan di jalan orang benar itu melalui Roh Kudus-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami melalui Roh-Mu supaya kami merasakan hidup berbahagia di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Dan ajar kami Tuhan supaya kami tetap rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah sumber kebahagiaan kami. Dan firman-Mu adalah sumber kepercayaan kami. Untuk itu biarlah setiap hari kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Supaya kami beruntung, supaya kami sukses, bahkan supaya kami hidup dalam kebahagiaan. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati kami Bapa dalam perjalanan hidup kami sepanjang satu minggu yang akan kami lalui. Kiranya Engkau Tuhan yang melindungi kami, memberkati kami, menjauhkan dari kami segala sakit penyakit, menjauhkan dari hidup kami mara bahaya, bahkan virus COVID. Dan Engkau jauhkan dari kami Tuhan kematian yang mendadak. Berlah setiap kami Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil, anak-anak sekolah minggu,
remaja, napo sebelum, kaum bapak, kaum ibu, bahkan yang sudah lansia sekalipun, kiranya Engkau Bapa yang memberkati mereka, yang memberikan sukacita demi sukacita, supaya hidup kami tetap dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua apa yang kami pergumulkan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan supaya kami dimenangkan dalam pergumulan itu. Dan kami boleh merasakan anugerah terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau berikan Tuhan kesehatan buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini. Kiranya mereka dimampukan untuk tetap berseru, memanggil nama Tuhan, bereksaudi supaya mereka tetap merasakan sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkan doa dan permohonan kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, ibadah kita di minggu ini telah selesai. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita secara pribadi dan keluarga. Supaya melalui itu kita merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Untuk itu kami dari semua pendeta Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.